Intine takwa. Nah, takwa itu pondasi ini di hati. Langkah pertama itu sholat. Ngomong hati itu ya tadi kapas nih kapan nih kak sholat. Poso nih kok ya kak tadi opo-opo nih kapan nih kak sholat. Jadi kunci pertama takwa itu ya sholat. Jadi sholat itu gak bisa orang sholat langsung bener. Bener kaget. Sudah latihan. Jadi setiap hari sholat itu harus menanggap itu latihan. Latihan yang diamalkan. Oke. Sholat. Orang kepingin menang. Menang ke keadaan. Oke. Menang ke segala ya. Menang teko musuh, menang teko wong hasud, menang teko keadaan. Masih gak sampai kalah karo utang, gak sampai kalah karo dulune, gak sampai kalah karo luwene, gak sampai kalah karo apa mawon teng donya niki. Kuncine niku namung sholat. Nggih. Sebab napa? Dene ngaten. Saben lima waktu niku dene ngaten. Perintah Allah, perintah Rasul, hayya ala sholat, hayya ala sholat. Ayo sholat, ayo menang. Napa? Ayo sholat, ayo menang. Nah, nek kepengin dados wong menang, menang segala-galane, menang ambek setan, menang ambek iblis, menang ambek jin, menang ambek musuh, menang ambek keadaan, menang ambek napa mawon. Niku kedah sing diapi-apii, kedah sing di anyar-anyari niku pemahamane jenengan tentang sholat. Pondasi dasar sholat niku teng mana? Teng ati. Nggih. Lah. Lajeng nek pun sholat niku pun mlebet teng atine, atine pun nggih tumut sholat, atine nggih tumut ngucap. Teng lebete sholat, lah niki sholat sing saged dimaknai sholat sing temen. Dan ini sholat sehingga ketik maknai sholat yang menjadikan ketakwaan. Lah nek pun takwa, lah ini janjine Gusti Allah. Tidak selamat. Uang bingung jenengan boten bingung. Uang susah jenengan boten susah. Uang ruwet jenengan boten ruwet. Nggih, lah niku kuncine kan sholat. Nek wonten seorang pemimpin dikendalikan oleh keadaan, maka dia bukan pemimpin. Pemimpin itu sing saged ngendali akan keadaan, baik itu pemimpin dirinya sendiri ataupun pemimpin rumah tangga ataupun pemimpin kampung ataupun pemimpin umat ataupun pemimpin bangsa. Niku mboten saged dinyatakan sebagai pemimpin nek kapanane diambak niku katut kali keadaan. Lah pemimpin itu sing saged mengendalikan keadaan, itu pemimpin. Nah, carane mengendalikan, carane menang sampeyan keadaan itu namung setunggal kuncine, namung sholat. Dan sholat itu gak oleh angger sholat, wonten kriteria inggih kedah sholat jamaah, kedah semerap halal haram, kedah semerap sing najis napa mboten, kedah semerap hal-hal yang mengantarkan kula lan panjenengan saged sholat yang bermakna ngajengi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah. Nek wis salat wis mesti menang, nek mboten salat gak kira menang. Masih diputek-putek ambek akal pikirane niki yo napa carane medal saking kesusahan donya, kesusahane urip mboten saged medal. Napa mboten bakal dadi wong menang sinten mawon sing ninggal salat. Paham ya? Paham apa itu? Lalu apa ngoten? Karena pencipta kulolan penjenengan yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala pun mentoakan kados mekaten. Sampai tumbas mobil, tumbas sepeda Honda, sampai betul servis nanggone Yamaha. Pecat apa betul? Lami-lami dipecat. Yamaha sampai betul teng Suzuki, lami-lami pecat. Mboten saged napa? Mboten pabrike. Mboten semerap asal usule. Lah asal usule menungsa niki Gusti Allah sing nyiptakake.
mboten saged dilawan. Pintere sampeyan nek napa, sugene sampeyan nek napa, kuwate sampeyan nek napa mboten saged nglawan. Nggih. Yeah.